Ada nggak di sini yang kayak aku harus selalu nyetok kimchi karena punya suami orang Lamongan? Iya, suami aku bukan orang Korea, tapi orang Lamongan, tapi harus nyetok kimchi. Aneh banget ya. Favorit suami aku baechu kimchi atau kimchi yang terbuat dari sawi putih. Nah, ini sawinya udah aku potong-potong dan aku cuci bersih. Abis itu aku taburin garam. Setelah selesai ditaburin garam, diamkan selama 1 jam. Sambil nunggu aku bikin bubur tepungnya dulu. Semua bahan dimasukin ke dalam pan, masak sampai mengental. Sawi yang sudah didiamkan selama 1 jam mulai layu, ini dibolak-balik terus abis itu didiemin lagi selama 1 jam. Setelah 1 jam cuci bersih ya. Sekarang aku mau blend dulu bumbu-bumbunya. Udah aku tulis tuh ya. Blend sampai benar-benar halus, abis itu dituang ke dalam wadah seperti ini. Tambahkan bubur tepung dan bumbu lainnya. Untuk bumbu-bumbunya disesuaikan dengan selera aja ya. Setelah bumbu masuk semua, aduk merata, tambahkan sayuran yang udah dipotong-potong. Ini aku nggak pakai lobak, soalnya kebetulan nggak ada. Kata suamiku nggak masalah, yang penting stok kimchinya aman. Setelah bumbunya siap, tinggal dituang ke dalam sawi yang tadi udah dicuci bersih. Abis itu diaduk sampai merata, simpan ke dalam wadah yang kedap udara. Simpan selama 2 hari di suhu ruang, abis itu boleh masuk ke dalam kulkas. Udah jadi, jadinya bakalan kayak gini. Selamat mencoba!